Ini saya datang, tiga orang. Ini mau bunuh diri. Awalnya mereka ketiga gadis ini mau bunuh diri. Apa yang dia minum? Dia minum Baygon. Dia minum Baygon bukan dia mati, bukan dia meninggal, tapi terjadi aspirasi, mual, muntah. Bahkan Baygon itu masuk ke dalam paru, aspirasi. Ini yang akhirnya setelah dibuktikan ini adalah divoid pneumonia. Ini dia. Jadi kasusnya ini dia, kayak masa dia. Kayak masa, ini kena aspirasi. Dulu, jangan dulu. Mereka tekan yang susah buang air besar, bercakar. Mereka minum, yaitu mineral oil yang mengandung dari tumbuhan ataupun dari hewani di dalam itu, sehingga mereka mudah untuk bisa BAB dan lain sebagainya. Dan itu akibatnya banyak terjadi aspirasi itu, kena mual-mual, muntah. Jadi apa kemungkinan bacon ini mengandung mineral oil? Kemungkinan, kena terbukti itu, ya, kita lihat. Lanjut. Jadi waktu kita periksa, memang di sini adalah constituent unit, artinya kalau dia suatu kocolinasi, dia minus ya. Tapi kalau dia bukan, dia positif. Jadi ini adalah GDO juga dijumpai Gromgas, obesity, dijumpai pada cicisan. Lanjut. Kemudian pada pasien yang melakukan kolonoskopi, dibersihkan semua ya. Karena pengobatan limpoid pneumonia, pengobatan pada kasus-kasus DP pneumonia itu tidak bisa diobati dengan antibiotik, tidak berhasil. Itu harus kita cuci baru. Yang kita bawa dicuci, dimasukkan hanya sel pada posisi kanan, dibawa hanya sel pada posisi kiri kan dicuci dua-duanya. Lanjut. Jadi hasilnya pada washing dasarnya tentunya ini seperti mirip ini, itu khas untuk limpoid pneumonia. Lanjut kasus kedua, ini setelah kita lakukan itu berarti lanjut. Ini kasusnya kedua juga lanjut dalam bukan kolonoskopi lanjut juga nampak mirip ini ya lanjut. Nah, sudah di kolonoskopi sudah percaya lanjut. Aspirasi kaki ini ada tiga yang agak interesan.